dan para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita rehat saja. Semaya terawih-terawih ini, terawih mana semaya yang rehat. Semaya yang tidak logak-logak. Jadi, kita ambil masa 10 minit kita. 10 minit. Saya pun tidak cadang masa panjang. Allah Subhanahu Wa Taala, Dia kerja saya pada manusia, pada hamba Dia. Dia panggil hamba Dia itu sebagai tanda Dia suka. Bila kita buka Quran, Allah Ta'ala panggil manusia, dia tak panggil ke bangsa. Dia orang Melayu, dia orang Arab, dia orang Parsi, tak ada. Begitu juga Allah Ta'ala tidak panggil ke bangsa, ikut warna kulit, dia orang kulit putih, orang kulit hitam. Dia ataupun panggil ke negara, dia orang Malaysia, dia orang Afrika, dia orang Indonesia. Tapi Allah panggil ikut iman, ikut akidah. Ikut pegangan akidah orang itu. Orang itu beriman ke. Kalau orang itu beriman, dia panggil, ya ayyuhan lazina amanu. Dia orang beriman. Kalau orang itu kafir, dia panggil cawak kafir. Ya ayyuhan kafirun. Dia orang kafir. Jadi, esok di akhirat esok. Bila kita bangun di pada masyarakat. Allah Ta'ala dipanggil sebagaimana akidah orang itu. Bila Allah Ta'ala sungguh, setiap kali bila kita buka Quran, kita akan jumpa ayat ya ayyuhan lazina amanu, puasa, ibadah puasa. Ya ayyuhan lazina amanu, ia orang beriman. Setiap kali kita jumpa ayat macam ini, kita kena seru Allah panggil kita. Memang Allah panggil kita pun sebab kita beriman. Allah panggil kita. Bila Allah panggil kita, serukan pun kita. Kalau raja panggil kau, orang besar panggil. Serukan soru demo, ramah-ramah dia panggil demo. Dalam ramah-ramah dia panggil demo. Kita pun serukan kau. Pasal apa? Dia panggil kita. Jadi Allah Ta'ala dipanggil ya ayyuhal lazina amanu, ya Allah beriman. Bila kita dengar Allah panggil kita, kita pun ya ya Allah, kalau kita boleh jawab ya ya Allah, kita pun berdengar Tuhan nak kata kau. Pemuk kita panggil Wain, Hussein, dia panggil. Bila muk kita panggil, kita kata aku, Wain kau jawab. Bila jawab tu kita berdengar. Baik buka telinga, beri mata tengok, perhatian. Nak dengar, dia nak kata kau. Kalau sekiranya, dia suruh kita ambil baju mok sendiri. Mok kita suruh kita ambil baju dia. Seru berapa? Tak apa. Kau suruh tu mok lah kita. Kita pergi ambil. Seru. Seru tak? Kita tak boleh. Sebab kau suruh tu mu. Kau ni kau suruh ni Allah. Bila Allah yang suruh, kita suruh bangga. Bila Allah kata, ya ayat al-Zina aman, kutiba alikum usia. Ya orang beriman, aku nak wikamu puasa. Aku nak suruh mu puasa. Alhamdulillah. Tak boleh. Seru berat kau puasa ni. Orang beriman, kau suruh ni Allah. Bukan raja, bukan kerajaan, bukan menteri, bukan tua-tua kita. Kau suruh ni Allah. Bila Allah yang suruh, kita suruh alhamdulillah. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Allah kata sebelum mu'mi ada umat dulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Saleh. Semua tu Allah wajibkan puasa dan semua. Allah pernah anugerah puasa pada umat sebelum kita. Sebelum kita semua puasa. Cuma kita ni puasa sebulan. Umat Nabi Daud, nebulan puasa. Nebulan puasa, nebulan atau puasa. Ada yang umat dia puasa 3 bulan puasa dalam setahun. Kita ni sebulan. Sebulan pula. Kadang-kadang sampai 29 hari bulan aja.
tengok anak bulat nampak lalu raya. Ya. Kita pun pulak apa tak nampak. Kita tengok pun nampak. Oh nak raya. Ya. Sebab tu bila Allah tak ada suruh kita suruh Allah lebih sukanya kita pasal apa? Allah tahu. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan kita suruh berubah hidup kita. Itu tak semua. Nak main sunat lepas isa. Bukan mudah. Bulan lain nak main dua rakaat pun bayar. Bulan lain habis main isa kita main dua rakaat je. Ya. Nak main empat rakaat tu Allah. Ambo duk perhati ambo. Ada dua mayat yang fadilah besar sangat. Tapi kita semua bayar ke Allah. Yang pertama, empat rakaat selepas zuhur atau empat rakaat sebelum asar. Cuba tengok. Payu. Aku betul tahu pasal aku jadi payu. Boleh jadi kerana kita boleh main dua rakaat. Nah, empat tu sebuah payu tadi. Yang kedua, empat rakaat lepas isa. Nabi kata, siapa-siapa yang maya sunat parka lepas isa, sama dia maya pada malam Lailatul Qadar. Siapa-siapa yang maya parka lepas isa, sama dia maya parka pada malam Lailatul Qadar. Tapi bahayanya, dua boleh. Terah, lepas ni tak terah. Muka bagai kulit terang. Ya. Jadi, bila masuk Ramadan, kita boleh nampak rekaan terawih. Lepas tu boleh witi pula. Ada orang pahami terawih, pekat balik. Tak mai witi ada juga. Masjid lah hilang, masjid ni tak ada. Ya. Masjid ni insyaAllah, mayat aku witi. Witi jangan tinggal. Sebab nak Allah Ta'ala ni suka. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ni dia esa. Dia tunggal. Dia tidak beranak, tidak serupa. Dia suka barang yang ganji. Barang ganji, Tuhan suka. Kita ambil mayat, basuh tiga kali, tiga kali, tiga kali. Barang itu barang yang ganji, Tuhan suka. Sebab tu witir ni Nabi tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal. Cuma Nabi ada sahabat buat lalu, ada sahabat buat akhir sekali. Habis tahajud, baru dia witir. Boleh juga. Sebab ada hadis Nabi kata ija'lu akhir salatikum bil laili al-witra kama qala. Jadikan mayat akhir sekali tiap malam tu ialah witir. Nah, boleh juga kita nak mayat tahajud sumpah witir boleh juga. Tak apalah. Nak witir lalu waktu kita biasa buat pun boleh. Nak witir akhir lepas tahajud pun boleh. Kalau tak boleh tak mayat langsung. Tak seduk balas siapa nak buat awal pun nak akhir tak. Yang kedua, bila kita maya, bila kita puasa, kita seorang ini. Allah Ta'ala ni, sebab tu kalau tu tak ingat dulu Al-Marhum tu boleh asyik. Dia mahu nak orang sebut bulan puasa ni, Ramadan-Ramadan ni bulan puasa. Siapa dia pesat, dia kata jangan kata Ramadan ni bulan puasa. Ya? Ramadan ni bulan ibadah. Sebab Allah Ta'ala diri, waktu disebut Ramadan, dia tak sebut puasa. Dia sebut Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turun padanya Quran. Pak apa tak disebut Ramadan bulan puasa? Dia kata bukan apa. Takut orang seluruh. Bila dia puasa, sun sesat. Asal puasa saja. Maya zuhur pun tak asar pun tak tahat terawih pun tak maya Quran pun tak baca berzikir pun tak istighfar pun tak asar boleh puasa segala belum ya. Pada Ramadan bukan boleh puasa terawih ni Ramadan je ada lepas Ramadan tak ada dah terawih tu jangan ada orang maya terawih lepas boleh syawah ayah pain pun tak maya terawih boleh syawah boleh puasa je ada terawih. Ya. Sama juga zakat fitrah. Zakat fitrah boleh puasa je. Habis puasa raya tu khatib khutbah tak ada raya zakat fitrah tak ada. Ya. Maknanya ada benda khas Allah Ta'ala buat pada boleh puasa. Ya. Sebab tu akhir sekali. Ya.
tidak jadi memang soalnya. Akhir sekali, gapo yang paling bagus kita buat? Gini, apa yang menyebabkan seorang itu tak masuk syurga? Yang menghalang seorang itu masuk syurga, pertama dia syirik pada Allah. InsyaAllah kita tidaklah. Ya, mudah-mudahan kita sampai mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, seorang itu tak masuk syurga kalau dia tidak syirik pada Allah, pucat dia dosa saja. Dosa saja. Ya. Jadi yang menghalang kita masuk syurga di dosa. Ramadan ni Allah kata, Allah buka pintu taubat. Allah buka seluas-luas pintu pengampunan, minta aku pada Allah. Minta aku sungguh-sungguh, minta maaf sungguh-sungguh. Waktu muda-muda dulu tak kita, waktu tua ni tak. Bila kita berjaya mata tengok, ingat muda-muda dulu Allah. Ya, mayat muda. Zaman muda itulah. Minta orang mandi. Tak kata ingat. Muda-muda orang itu. Ya, curi lembu orang. Ya, supaya pasti mahu buat lagi sini. Zaman muda itu punuh ada orang punuh zina. Ma'asbillah. Zaman muda punuh curi. Macam-macam kita. Zaman muda. Ambulnya ada suara saya. Nakal ya Allah. Masa sekolah. Di sekolah sekali dengan ambul. Nakal sungguh-sungguh. Kalau cumi-cumi ni pecah kerja dia. Dia batu dia tengok. Dia suka tengok. Ah, suka tengok. Nakal ya Allah. Kalau kipah-kipah angin ni belok kerja dia. Dia bergantung. Kipah angin. Kaki meja dia kerap. Kaki kursi dia kerap. Wallah nakal. Tubuh besar. Kita nak larga pun tak berani. Ambil pisau ni dekat 30 tahun. Nak boleh jumpa dia. Tengok dia. Eh, mak. Ambil peluk dia. Dia mana dia ni? Dia bisik dia dengan ambil. Dia kata, ambil jadi tu email dah. Jadi tu email. Ambil kata, nasib baiklah mak pun tak tahu. Kalau mak pun tahu, mak faruk kau habis. Tok sekolah langsung jadi tu imam. Kalau tengok nakal gitu kan kata hamba jadi ketua kelompok nanti hamba percaya. Tapi jadi tu imam. Alhamdulillah Tuhan yang saya kita dulu Allah. Nasib baiklah tak mati kita waktu tak maya gitu. Kayaknya mati waktu tak maya tu nak kata kamu. Tak. Nasib baiklah Tuhan tak mati waktu kita tak menduduk lapor. Tak menduduk benda-benda tak betul hari tu. Poso kau tinggal. Dengan mak kita pun kita kecek kasar. Ya, dengan anak-anak pun kita backing. Nasib baiklah Tuhan tak mati kita waktu tu. Allah panjang umur kita. Alhamdulillah. Siapa? Ya, ada orang berumur Pak Peci. Ya, Pak Peci main masjid sama-sama kajinya. Dia kata apa? Dulu ustaz waktu kerja tak ada. Nak main masjid tak ada. Pak Peci ni rajin maya sunat rajin. Lepas asal main sunat pula. Dia rajin rajin. Jadi gapok pun mudah-mudahan kita ingat. Kita buat gapok pun sokak pun. Tolong jangan lupa. Tolong niat untuk mu'ayah kita. Itu atas sedekah pun. Ya, minta doa gapok pun. Ya Allah, ampun dosa mu'ayah aku ya Allah. Ya Allah, rahmati dan kubur ya Allah. Ya, supaya dia pun boleh saya sama. Kita pun boleh sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa pada Allah Ta'ala. Ya, ibadah kita Allah terima. Puasa kita Allah terima. Dan dosa-dosa kita Allah ampunkan. Insya Allah. Sepatah dua juga lah malam ni. Ya, jadi kita sama terawih kita insya Allah. Ya, banyak mahu cuba balik masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.